Sejumlah warga terpaksa berurusan dengan Satpol PP saat terjaring razia pelanggar PSBB. Warga yang terjaring itu kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara. Puluhan warga terjaring razia yang dilakukan petugas Satpol PP di ruas Cempaka Putih, Jakarta. Namun puluhan warga lainnya melarikan diri saat mengetahui ada razia. Selain diberi pengarahan, mereka yang terjaring akan dikenakan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi sosial. Selama masa perpanjangan PSBB transisi, petugas Satpol PP gencar melakukan razia untuk mendisiplinkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Lupa, Pak. Terus gimana nih dengan sanksi sosial ini? Rasa kapok, Pak? Atau malu atau gimana? Malu, Pak. Terus gimana? Mengulangi lagi? Enggak. Masyarakat yang seperti itu kita ingatkan, kita tindak. Supaya mereka di lain waktu, penggunaan masker yang baik itu menutupi hidung dan mulut. Supaya tidak ada persepsi berbeda-beda. Kita mengingatkan kepada masyarakat, pakailah masker dengan benar.